Musim kemarau lanceng neng benda besah ngakibatakin rekena cuko tak stabil. Kemarau selanceng neng benda besah nyatana adampak deka perputaranah cuko penteng neng pasar cuko benda besah. Semakin rekena cuko tasek, kenika belum stabil, bahkan pen arena rekena bisa naik, bisa juga toron. Sebaliknya, pasokan cuko neng musim semakin tak endi pengaruh se signifikan. Dari Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi Perindustrian Ben Perdagangan Disko Perindak Benda Besah Didik Muryanto notorakin pasokan cuko neng benda besah ekala dari benyaan daerah. Ebile bulan mulai tampak, makar ke cuko bekal ngalamin kaonggeen hal kesebut deti pangaruh deka stabilitas reke cuko neng benda besah. Menorotah ongkena reke cuko tak signifikan. Rata-rata selisina kenaikan reke cuko kun kisaran 5.000 rupiah. Kenaikan reke kesebut tak raja gejolaka ebandingakin rekena bahan pokok lainah menorotah. Salah setong penjual cuko neng pasar Kota Kulon ekutip dari radarijen.com Multazam ajelasakin stok cuko semakin relatif kacokopan. Sebab semakin rekena cukup kisaran 5.000 rupiah per ikatah.